Unboxing paket JS1030 warna hitam. Warna black. Ini juga hitam. Ini pendasi tinggi ya, 100 volt. Ini garansi 1 tahun, tunjuk penggunaan, seri black dan white. Gunakan amplifier yang memiliki tegangan keluaran dan impedansi yang sesuai, serta jangan melampaui batas dari spesifikasi karena dapat menimbulkan percikan api atau kerusakan lainnya. Untuk pemakaian impedansi tinggi itu karena 100 volt ya. Speknya tuh bus two way, bus reflect 30 watt. Impedansinya 8 ohm, ini yang low impedance. Yang high impedance 100 volt 330 ohm untuk 30 watt, 500 ohm untuk 20 watt. Dan 670 ohm untuk 15 watt, 1 kilo ohm 10 watt, dan 2 kilo ohm 5 watt. Pressure level 90 decibel. Frekuensi respon 70 sampai 20.000 Hz. kg speaker only. Ini potensi tingginya dia harus digeser ke 100 volt. Ini cara mengubah potensi. Ini low impedance, dia ini harus searah segini lurus. Tahun ongkir berangkat ditanggung kita, tapi untuk dari service center ke sini yang nanggung toa. Harga 600.000, dapat promo karena ya. Oke, ini berarti setelan pabriknya itu udah 100 volt dan 30 watt. Ini kalau mau nganu harus digeser dulu.
ini harus menggunakan bank min. Ya, misal speaker kita bukan Toa ini, misal ya speaker merek apa itu jangan dipasang ke 100 ohm. Kita harus putar 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 8 ohm. Lalu masukannya ini harus ke 8 ohm juga. 2, 3, 4. Nah ini jadi impedansinya 8 ohm, inputnya juga 8 ohm gitu. Karena saya makanya Toa yang amplifier Toa yang impedansi tinggi, jadi saya seperti settingan pabrik ini. Lalu ini juga kita putar 30 watt. Ini jadi sesuaikan aja. Kalau dirasa 30 watt terlalu keras, kita turunkan ke 20 atau 15 atau 10 watt. Ini dapat speaker. Lalu dapat gobek alas Kran L spool, apalagi spool. Aduh, langganan beratnya. Besok pasang ke masjid. Ini bracketnya ya. Biasanya beli spool aja dikasih beli mic dikasih apa kaos Toa itu banyak. Ini saya telat belinya, jadi mungkin ini sisa simpanan, cuma dikasih satu. Oke, coba satunya. Soalnya di gudang audio itu paling murah dari toko-toko yang lain. Ini untuk wire-nya sama ya. Ini ada lagi mic-nya. Saya beli dua di masjid dan di musola. Turunnya thin and flexible microphone safe rating Toa Indonesia. Tapi kalau menurut saya amplifiernya itu dari seri yang dulu kualitasnya lebih bagus yang dulu, suaranya lebih lantang. Aduh, kayak Mas Ari. Saya ada banyak ini buat jaga-jaga. Dulu beli dari harga 45, sekarang sudah 80.000. Oke. Sip. Katanya selamat Mas Hari, sudah saya terima dengan bonus-bonusnya.
pasang. Kok tadi nggak bisa masuk ini? Jus. Jus. Jus.